pasti sudah banyak yang tahu aku nggak makan nike daging. Aku nggak makan daging. Jadi hari ini aku mau sharing resep nasi goreng yang aku suka buat. Ya aku nggak, sebenarnya nggak bisa sih buat nasi goreng yang otentik yang Indonesia gitu. Aku nggak tahu caranya. Jadi aku kayak asal buat nasi goreng ala Yukijet. Pertama kita membutuhkan abura. Aburanya dituangin ke fry pan. Ingredient utama yang aku suka pakai tofu. Dan karena aku males tak muteng-muteng, jadi langsung dipotongnya di wajan gini. Dan karena aku story grassy, tinggal sendirian, aku suka pakai reto yasai. Reto frozen yasai itu sayur. Digoreng, itameru, terus tambahin gohan, tambahin minyak, bawang putih, kecap manis, shio, garam, kosho, merica. Aku juga sangat suka kasih ini, cumin. Aku nggak tahu bahasa Indonesia apa. Biasanya dipakai untuk kari India. Terus kasih kaldu jamur. Dan terakhir kasih togarashi, cabai. Terakhir tambahin tamago. Itulah resep tofu chahan, nasi goreng tahu ala Yukijet. Kasih telur yang setengah matang. Umai. Yang setengah matang.